istri. Dan kebetulan pada hari ini juga adalah dia jadi salah seorang yang baby girl malam ini ya, Dato. Istri kepada Dato Anabaru. Beserta istri Dinda Rosia. Semua warga Tawau, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, nenek-nenek, kakak-kakak warga Tawau yang ada di KK. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dengan rahmat dan rahimnya, alhamdulillah Sulaiman Junaidi tadi bahwa sejak pada awal tahun ini beberapa kita punya senior-senior yang ada di yang berasal daripada Tawau yang ada di Kota Kinabalu duduk-duduk sembang-sembang dan cerita-cerita katanya ramai orang Tawau di KK. Tapi oleh kerana tidak mengenali antara satu sama lain, maka diadakanlah majlis perhimpunan dan perjumpaan orang-orang Tawau di KK yang diadakan di Tabung Haji, restoran Tabung Haji, kemudian yang ditaja oleh yang menghormat Datuk Taufik Zakir Rahmah dari sini, minta maaf terlepas sesuatu dengan Sari Parana, kemudian ditaja oleh Datuk Said Abbas, Said Ali, kemudian ditaja oleh Datuk Zainab Ali, dan pada hari ini kebetulan giliran saya, maka saya pun memberi sedikit apa ini yang ada untuk belanja semua orang-orang Tawau yang ada di KK. Dan alhamdulillah ini yang paling ramai. Janji saya dulu mau bikin hari raya haji. Dan saya bilang saya ini orang putung kerbau, orang putung sapi, saya mau putung unta, betul. Tapi oleh kerana kita merancang, jadi saya kira-kira berapa harga unta yang kita bawa itu, tidak dapat unta, korban pun sudah habis. Harga unta itu inilah yang saya adakan untuk malam ini. Kita adakan di Kromile, alhamdulillah. Jadi saya tidaklah ingin bercakap panjang pada malam ini. Sekali lagi saya amat rasa bersyukur di atas hubungan erat sesama kita. Karena kalau kita tinggal di Tawau tu kan, keluar saja daripada rumah kita sudah kenal semua orang. Ya, begitu akrab dan begitu rapatnya hubungan silaturahim orang-orang Tawau yang berada di Tawau. Tetapi di KK ini dia ada lain sikit. Ya, sebab itu mudah-mudahan dengan majlis yang kita adakan pada malam ini dan sebelum-sebelum ini, ia akan dapat merapatkan lagi silaturahim sesama kita dan kita boleh besarkan dia lagi. Ya, kita besarkan ini sekiranya pada masa-masa akan datang ada permasalahan orang-orang Tawau di KK, nah kita carilah pemimpin-pemimpin orang Tawau yang ada di KK macam Datuk Syed Abbas saya tadi. Ya. Nah, kita cari Datuk Taufik, nah, kita cari ini kita punya Habib Pengurus ini apa ini MD Managing Director Angkatan Hebat. Ini Haji Yunus ada sini, Jahat Nasuki ada di sini. Usman Yaakob ada di sini. Semua orang hebat-hebat ni. Haji Tuan Haji Muhammad Nur ada sini. Kita punya Alipa Jekri ada sini. Datuk Wahab Sulaiman Hasbullah. Banyak. Yunus Tahir, ramai orang-orang yang ada kelebihan yang duduk di KK, mungkin ada yang kurang-kurang sikit. Jangan saya minta amanah, minta RM lah. Minta nasihat boleh. Ya. Jadi mudah-mudahan bagi seumpamin akan merapatkan lagi silaturahim sesama kita dan insyaallah pada masa akan datang bagi seumpamanya ini akan kita adakan lagi ya. Mana-mana ada siapa-siapa yang ada kelebihan maka bolehlah kita apa ni mengorbankan sedikit belanja untuk kita makan-makan ya. Makan-makan. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini akan dapat memberi keselesaan kepada semua dan alhamdulillah pada malam ini juga kita berkesempatan untuk bersama-sama orang yang mungkin antara yang paling tertinggi ya, saudara Ijaz Ahmad ya, yang dia punya kerja ini raung satu dunia. Saya dipahami kami
Dan kita juga sepatutnya menyayangi anak-anak kita. Ya, karena apa? Anak ini